Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas klip eksklusif yang diupload IMDb kemarin malam. Jadi ini klip khusus promosi pertarungan Gargantos dan Doctor Strange di kota New York. Kita akan bedah scene per scene dari klip ini ya. Aku spoiler alert di awal. Warning bagi kalian yang gak suka spoiler. So bagi kalian yang gak suka spoiler, skip aja ya videonya. Dan jangan lupa untuk nonton juga breakdown penjelasan detail setiap trailer, TV spot, Doctor Strange, Multiverse of Madness. Video linknya sudah aku pin di kolom komentar. Dan juga terima kasih banget bagi teman-teman semua yang kemarin sudah berlomba-lomba ikut giveaway dan sudah dapat 3 orang pemenang ya. Tiketnya juga sudah aku kirim ke mereka. Dan terima kasih banget bagi kalian semua yang sudah support channel ini, sudah mendukung juga semua konten-konten yang aku buat. Pokoknya kalian the best banget. Oke teman-teman semuanya, scene awal dibuka dengan Doctor Strange yang terbang dari atas menuju tempat kerusuhan yang terjadi. Di sini dia terbang dari atas langit ya, karena dia lagi menghadiri pernikahannya Kristen Palmer di gedung sebelah situ bagian atas rooftop. Dibuktikan dengan scene TV spot Dr. Strange ini terlihat ketika dia merasakan bahaya kedatangan Gargantos. Dengan sigap dia langsung lompat dari atas gedung dan merubah kostumnya yang awal jadi jas jadi kostum Dr. Strange dibantu dengan Cloak of Levitation. Keren banget ya actionnya Dr. Strange di sini. Makanya di klip awal terlihat dia terbang dari atas. Terlihat di sini orang-orang panik berlarian. Dr. Strange akhirnya melihat America Chavez lari dari sesuatu yang tak terlihat. Bisa dilihat di sini ada toko pizza, pohon tumbang, pipa air yang bocor, tapi monsternya nggak ada. Dr. Strange pun bingung melihat America Chavez yang berlari ketakutan masuk ke dalam bis untuk bersembunyi dan mobil bis tersebut bergerak sendiri, terangkat dan hancur sendiri seperti tidak ada apa-apa. Persis kayak jackal yang menyerang Steven di series Moon Knight tidak terlihat. Bingung, segera Dr. Strange menggunakan Eye of Agamotto yang memiliki kemampuan baru Show the Truth, menunjukkan kejujuran atau kebenaran, mengungkapkan bentuk asli Gargantos. Finally ya guys, akhirnya Eye of Agamotto ini nggak cuma digunain jadi tempatnya Time Stone aja. Jadi sesuai di komik ya, kekuatannya Eye of Agamotto ini sangat hebat, salah satunya untuk menunjukkan kejujuran. Dr. Strange mengeluarkan kekuatan sihirnya semacam energi kabut untuk melihat bentuk asli Gargantos. Terlihatlah bentuk Gargantos seperti gurita raksasa dengan mata satu ya, keren banget ini desainnya. Penduduk New York akhirnya melihat monster Gargantos ini, tambah panik mereka guys. Si Gargantos lucu banget ya kalau aku lihatnya, desainnya bagus dan mantap banget. Terlihat dia sedang memeluk mobil bis itu. Dr. Strange pun menggunakan sihir manipulasi objeknya khusus untuk bisnya aja, agar terpisah komponennya, kayak Ancient One dan Caecilius memanipulasi material di dinding-dinding bangunan-bangunan di luar Mirror Dimension. Gila ya, ini mah Dr. Strange udah senior banget ya, penyihir tingkat atas nih kekuatannya, karena nggak semua penyihir mampu memanipulasi objek di luar Mirror Dimension, kalau menurut informasinya Ancient One. Kalian jangan lupa untuk rewatch lagi ya, Dr. Strange 2016. Terlihat di sini Dr. Strange tidak menggunakan Eye of Agamotto lagi, jadi emang valid ya, kalau Eye of Agamotto hanya digunakan untuk menunjukkan kebenaran aja dan di waktu-waktu tertentu aja. Seketika Gargantos terkejut, matanya membesar. Itu ekspresif banget ya guys, top banget dah sama artis desain CGI-nya ngebuat Gargantos. Kita tahu ya bahwa sudah 3 kali desain Gargantos ini berubah-ubah, dari mulai teaser, trailer, dan TV spot, dan final di klip ini emang yang terbaik sih desainnya. Gargantos terkejut melihat kekuatan Dr. Strange, akhirnya terlihat di dalam bis ada America Chavez. Segera Gargantos berusaha mengambil America Chavez, namun dihentikan Dr. Strange dengan memotong tentakelnya. Darah hitam pun keluar ya, ini antara hitam atau merah gelap gitu. Swear, ini keren banget guys. Seketika Gargantos terkejut melihat tentakelnya putus, matanya langsung ekspresif lagi ya. Keren banget, hanya dengan satu mata aja bisa menampilkan beragam ekspresi. Gila sih, pokoknya keren banget ini guys. America Chavez pun terjatuh dan Cloak of Levitation langsung menyelamatkannya. Dr. Strange langsung mengembalikan Beast seperti semula untuk mengunci tentakel Gargantos. Di sini tentakelnya yang putus tadi perlahan-lahan tumbuh lagi ya, jadi dia bisa menumbuhkan badannya walaupun sudah terpotong. Segera Dr. Strange langsung menimpa Gargantos dengan Beast, namun dibalikkan Gargantos dengan melempar bis ke mereka. Dr. Strange langsung membelah bis itu. Di sini Wong belum terlihat datang membantu karena dia mungkin lagi on the way ya. Dia kan nggak bisa terbang. Gila ya guys ya, walaupun klipnya itu cuma sedikit, tapi kok aku sudah ngerasain hype-nya gitu ya nonton. Sudah merinding aja gitu ngelihat pertarungan ini. Padahal ini masih sedikit banget ya, belum pertarungan fullnya. Dan aku ngelihatnya kok Gargantos ini lucu ya dan kasihan ya, karena dia ini kan dikendalikan oleh Scarlet Witch. Gargantos ini juga awalnya dulu kemunculannya itu dikira itu Shuma-Gorath, tapi ternyata di reveal namanya itu adalah Gargantos. Nah masalah ini sih katanya masalah copyright aja ya. Aku sudah pernah bahas ini panjang banget di YouTube komunitas aku, di postingan di sana. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang klip eksklusif dari IMDb pertarungan Gargantos dan juga Doctor Strange di New York. Pokoknya sebisa mungkin ya, kalau ada TV spot terbaru, klip terbaru dari Doctor Strange Multiverse of Madness ini, aku akan langsung nge-breakdown penjelasannya detail ya. Make sure kalian nonton videonya. Oke guys, gila banget ya, keren banget si Gargantos itu ya. Pokoknya aku suka banget ya dengan CGI-nya Gargantos.
Thanatos yang ekspresif banget. Hanya dengan satu mata dia bisa menampilkan berbagai macam ekspresi ketika dia melawan Doctor Strange, dan juga nanti Wong akan datang membantu. Gila sih ya, keren banget. Aku udah gak sabar banget ya guys. Aku ketika pertama kali lihat klip ini, itu tuh kayak langsung mind blowing dan hype banget yang ngelihatnya ya. Jangan lupa juga untuk kalian segera beli tiketnya ya, jangan sampai kehabisan. Udah bisa beli di Advance Ticket Sale baik di XX1, MTix ataupun TixID. Oke teman-teman semuanya, di akhir video ini nanti aku akan tunjukin ke kalian klip-klip terbaru, TV spot terbaru, trailer, foto-foto dari Doctor Strange Multiverse of Madness ini. Jadi ini sifatnya cuma video potongan klip aja ya. Penjelasannya nanti next video aku buat lagi. Thank you for watching my videos. Sampai jumpa semuanya.